teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Baitur Ridho. Ya, kali ini saya mau buat tutorial pasang kamera Kokan di helm buku saya. Ya, saya kali ini menggunakan ini perekat ini dan tiga mountain ini dan skrup ini dan baut ini. Saya hanya menggunakan tiga ini dan saya tidak menggunakan yang C ya, karena yang C ini biasanya bagusnya digunakan di helm seperti helm teropong gitu, yang buat di depan dagunya ini. Karena saya mau buat di kanan, jadi saya menggunakan ini tiga saja ini. Yang pertama kita pasang ini terserah, yang penting jangan gini atau gini, sama saja, jangan berdiri gini, soalnya menggunakan montanya ini ya. Cara pasangnya ya mudah, cuma kita lepas ini nanti perekatnya. Pasangnya ya seenaknya lah, yang pas pokoknya, tapi jangan di bawah sini ya, paling gak lurus sama mata ini. Kita pasang ini, sebelumnya rekatkan dulu. Nah, ini pastikan lurus ini ya, pastikan lurus karena ini kalau sudah nempel sudah susah dicopot ini ya. Tekan ini. Pokoknya begini, jangan tegak nih. Ya, kalau yang di kameranya pertama pakai yang pendek. Tapi kita yang pertama pakai baut yang ini dulu. Ya, agar tidak mentok di sini ya. Karena saya pasangnya di kanan helm, jadi saya taruhnya ini di sini. Ya. Ya, jadi kan tidak mentok ini. Ya, jangan terlalu kencang ya, pakai perasaan aja lah biar tidak patah atau pecah, karena kan terbuat dari plastik ini. Ya, yang kedua pakai yang panjang ini. Ini ya, belakang ini atau depan ini terserah. Kalau menurut saya bagusnya di belakang ini pakai yang pendek. Beda kan, ini yang panjang biar gak mentok, ini yang pendek sama kayak ini pendek. Misalkan secukupnya ya ini. Dan yang ketiga pasang yang ini,
Yang ini ya. Lihat. Ini kan posisinya di atas. Maklum agak susah ini. Masih belum melonggar. Baru ini. Banyak di luruskan ya, dipasang ya, nanti settingnya kan bisa di pas waktu di helm pun di setting ya, gini posisinya begini ya, posisinya begini. Ini mounting pendek, panjang, dan yang ini yang nyambungkan di helm sini. Ya, kita pasang. Pasangnya mudah. Ya, tekan sedikit. Ya sudah masuk ya, ini kan sudah kita tinggal setting gimana pasnya waktu di motor ini ya, ini pasnya gimana ya, ini ya, ini sudah nih ya, sudah gitu saja caranya, sangat mudah. Ini saya tidak gunakan, biasanya saya gunakan ini di helm teropong. Ya sudah, itu saja. Sekian video saya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.